Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya Jeffrey Bruning di channel Cahaya Nurani. Mudah-mudahan kabar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah dan diangkat segala penyakit dan diberi jalan keluar dari segala permasalahan yang Anda hadapi. Sebelum saya lanjutkan pembahasan saya kali ini, tolong jangan lupa Anda tekan tombol subscribe dan lonceng. Oke, pada kali ini saya akan menampilkan satu asma yang maha dahsyat, yaitu asma cahaya karomah wali. Asma cahaya karomah wali ini adalah ilmu simpanan para wali yang jarang diturunkan kepada orang-orang biasa. Karena itu inilah amalan yang sangat istimewa, sangat luar biasa, karena kegunaannya itu untuk multifungsi, untuk segala hal. Bisa untuk daya tarik, bisa untuk kerjekian, bisa untuk kedikjayaan, untuk pengobatan, dan lain-lain. Sedangkan redaksi atau bunyi dari asma cahaya karomah wali yaitu Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ya bayruhu, ya kuwiyu, ya matin. La ilaha illallah. Ya bayruhu, ya kuwiyu, ya matin. La ilaha illallah. Ya bayruhu. Ho. Hu. Jadi kaha, ho, bai ruhu, ya kowiyu ya matin. La ilaha illallah, ya bai ruhu, ya kowiyu ya matin. La ilaha illallah, ya bai ruhu, ya kowiyu ya matin. Ini bisa Anda amalkan setiap habis sholat fardu sebanyak 23 kali. Ya, sebelum Anda amalkan ini, Anda harus fatihakan kepada 3 orang. Yang paling utama yaitu Ilahadrotin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah 1 kali. Ilahadrotin Nabi Khidir alaihi salam Al-Fatihah sekali. Dan last but not least, Ilahadrotin Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Fatihah 1 kali. Setelah itu baru Anda amalkan amalan asma cahaya karomah wali, yaitu la ilah bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, ya bayruhu, ya kawiyu, ya matin. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, ya bay ruhu, ya kawiyu, ya matin. 1 kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, ya bay ruhu, ya kawiyu, ya matin. Anda baca 23 kali. Apabila Anda ingin memperbanyaknya, Anda bisa bangun tengah malam, Anda sholat hajat 2 rakaat, setelah itu Anda baca sebanyak-banyak. Tapi sebelum itu, setelah Anda sholat hajat 2 rakaat, Anda fatihakan kepada 3 orang yang terkasih, ya kekasih Allah, yaitu Ilahadrotin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah 1 kali. Ilahadrotin Nabi Khidir alaihi salam Al-Fatihah 1 kali. Dan last but not least, Ilahadrotin Syekh
Abdul Qadir Jilani satu kali. Baru setelah itu Anda amalkan amalan asma cahaya karomah wali yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ya bayruhu, ya qawiyu, ya matin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bayruhu, ya qawiyu, ya matin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ya bayruhu, ya qawiyu, ya matin. Sebanyak-banyaknya. Makin banyak, makin bagus. Paling minimnya itu 100 kali Anda amalkan kalau di tengah malam. Insya Allah amalan ini akan benar-benar mustajab. Ya, ya, untuk fungsi apa aja, insya Allah Anda seperti dibimbing dengan satu kekuatan sehingga Anda seperti diilhami. Apapun yang Anda hadapi masalah, selalu Anda bisa mengatasinya seolah-olah ada bimbingan, ada bisikan, sehingga benar-benar Anda mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahan, baik permasalahan ringan, sedang maupun berat, baik permasalahan keluarga, asmara, persoalan rumah tangga, persoalan hutang piutang, ataupun persoalan ilmu gaib. Insya Allah Anda akan ada yang membimbing. Karena itu amalkan amalan ini dengan cara yang serius. Insya Allah ya, semuanya akan berkah, semuanya akan mustajab. Oke guys, saya rasa cukup sekian. Dan jangan lupa Anda tekan tombol subscribe dan loncengnya. Karena bila Anda melakukan ini, berarti Anda turut memajukan channel Cahaya Nurani menjadi lebih maju, dan lebih maju lagi insya Allah. Sekian, salam dari saya Jeffrey Bening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.